Tidak dapat dinafikan, setiap orang mempunyai nasib yang berlainan. Ada yang dilahirkan senang dan sebaliknya, namun ianya bukan penghalang untuk kita membantu satu sama lain tanpa mengira latar belakang seseorang. Menerusi perkongsian TikTok HANALICIOUS CAKE, dapat dilihat seorang pemuda yang didapati menunggu dan memahati di hadapan kaunter di sebuah kedai kek di Kuala Terengganu kerana tidak cukup duit untuk membeli kek kegemarannya. Hanya seorang je. Lama dia memahati, dia duduk dalam bakery tu lama. Daripada start saya pilih makanan sampai saya duduk. Bagaimanapun, pemilik TikTok tersebut, Nur Rashidah Mat Rashid dan suaminya menghulurkan sedikit wang demi membantu pemuda tersebut mendapatkan kek kegemarannya. Suami saya dengar dia tanya cashier tu, Kak, berapa ringgit kek ni? Dengar Kak tu cakap RM13. Oh, kita ingatkan RM3. Apa Kak, kita beli roti aja lah. Dia kata gitu. Sebab kat tangan dia, suami saya tengok ada 3 keping RM1 tadi. Suami saya pun, sebab dia nak beli yang kek RM13 kan, ada RM3 kan. Suami saya hulur lah, not RM10. Kami kata nak ambil ni, cukupkan duit awak. Apa yang lagi menyentuh hati adalah apabila pemuda tersebut menyatakan bahawa niat dia membeli kek tersebut adalah untuk berkongsi kek itu bersama ibunya di rumah. Rashidah juga sempat menekankan bahawa niat dia merakam kejadian tersebut adalah demi memberi kesedaran kepada orang ramai. Kalau kita nak tolong orang, tapi kita tahulah latar belakang dia macam mana kan. Buruk ke jahat ke, kalau kita rasa nak bantu,